Shalom anak-anak kejar, firman Tuhan pagi ini kita ambil dari Ratapan 3 ayat 21. Ratapan 3 ayat 21, demikian firman Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Ya. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap. Jadi bulan ini kita banyak sekali membaca ayat-ayat firman Tuhan tentang pengharapan. Apa yang mau Tuhan ingatkan? Tuhan mau ingatkan kepada kita bahwa kita itu tidak boleh berhenti berharap kepada Tuhan. Karena di sini sudah jelas dikatakan ya, di Ratapan 3 ayat 21, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Apa yang kita perhatikan? Lihat di ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Ayat 23, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Jadi kita harus tetap ingat, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi besar kesetiaanmu. Jadi kalau sampai saat ini doa-doanya belum dijawab, kerinduannya belum dijawab oleh Tuhan, jangan pernah berhenti berharap. Tetap setia berdoa. Teacher yakin anak teacher pasti sekarang sangat berharap, kapan ya kita ketemu tatap muka, kapan ya corona ini selesai, kapan ya berhenti pakai masker, karena pakai masker terus itu sesat. Tetapi kita tetap harus berdoa dan jangan berhenti berharap. Tepat pada waktunya, Tuhan pasti akan menjawab setiap doa kita dan setiap kerinduan kita. Amin anak teacher. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih buat hari ini, buat firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami untuk kami tidak boleh berhenti berharap kepada Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi dan kesetiaan-Mu besar bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, ajarkan kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, turut perintah Tuhan, tetap setia terus berdoa sampai Tuhan menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.